Okey, sebenarnya Margaret Gambang merupakan wanita ideal bagi saya. Cukuplah dah ada Margaret Gambang je menjadi pasangan saya untuk bersiaran. Tapi kita nak bercerita tentang wanita ideal yang dalam proses keusahawanan, dalam bidang keusahawanan, bidang kita kata memasarkan produk-produknya sendiri. Saya amat bersati untuk bersama dengan pengusaha Delalicious Cake dalam mereka seni cipta Anika Cake. Dan saya bersama dengan Puan Nur Adilah binti Saharudin. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Banyak ataupun banyak pilihan yang ada di atas meja kita hari ini. Ada cupcakes, ada kek, brownies dan sebagainya. Simpan. Jadi saya sebenarnya tak sabar nak rasa. Tapi apa-apa kita nak tanya dulu tentang Delalicious Cake ni. Usahawan ataupun bidang yang telah pun diusahakan katanya selama 5 tahun, 4 tahun. Jadi permulaannya dan proses nak mengusahakan perniagaan ini bagaimana pada mulanya? Pada awalnya saya bekerja sebagai graphic designer dan saya berhenti untuk nak menjaga anak. And then daripada situ timbul rasa minat baking. Dari situ juga saya mula pergi kelas, belajar dan terhasillah beberapa kek dari situlah. Yang ni disiapkan dalam masa berapa lama ni? Kesemua di atas ni. Oh, tak lama. Kalau expert cream puff dalam masa 2 jam boleh siap. 2 jam. Cream puff ni 2 jam. Sekejap je. Brownies sekejap je. Tak lama dalam 2 jam jugalah. Dia sekejap je. Penyediaan dia tak susah kalau yang dah biasa buatlah. Cuma kek sahaja. Nak kena bakar, nak kena tunggu kering. Sejuk dulu baru untuk frosting kek. Okey. Ini keknya. Di atas kek ini juga ada motif dan juga macam kita kata sedikit seni lukisan di situ. Sebelum ni pernah mengambil bidang seni lukisan? Betul. Dulu saya adalah sarjana muda seni halus di fakulti UiTM, Shah Alam. Dan saya juga join Art Market Malaysia. Dari situ minat kot memang dari seni kan. Dan kita apply dari seni tu kita apply pada kek. So kalau customer nak order kek yang berbentuk design, berbentuk cita rasa sendiri, boleh terus follow IG kita. Okey. Kalau nak lukis wajah saya di atas kek boleh ke? Boleh, insyaAllah. Ini teruja saya untuk menempah kek perkahwinan nanti. InsyaAllah. Okey. Melihatkan kepada penghasilan kek brownies dan juga puff kek ni. Dari segi penggunaan bahan-bahannya, apa yang digunakan dan mudah tak nak didapati? Oh, sangat mudah. Boleh pergi ke bakery, kedai bakery ataupun kedai-kedai yang berdekatan pun ada juga. Dia ikut pada dessert yang nak dibuatlah. Dia tak mudah, tak susah tak untuk susah. Cari. Yes. Okey, ini antara gambar-gambar yang ditunjukkan antara pelanggan-pelanggannya. Delalicious Cake. Ini kek apa velvet. Tu? Ini comel cream sikit. Puff. Ada macam matanya emoji tu. Yang ni? Ini cream horn yang tengah viral sekarang. Oh, okey. Tapi tak bawa hari ni. Alamak. Tak apa, mungkin boleh PM tepi nanti. Okey. Yang ni pula. Ini wah, Barbie doll. Dah nak patung di situ. Ya, boleh. Kebanyakan ramai customer, anak-anak perempuan kan, dia suka yang cute-cute. So, kita konsepkan Barbie doll. Okey. Maknanya pelbagai tema boleh digunakan? Yes, boleh. Boleh dibuat? Boleh. Apa-apa sahaja? InsyaAllah boleh. Berapa tingkat kit yang pernah dibuat? Oh, tingkat wedding tak adalah 3 tingkat, 4 tingkat je. Antara selebriti yang pernah menempah kit daripada Delalicious Cake juga. Azad Jasmine, Ira Shazira. Dan juga ramai lagi. Wah, ada padang bola juga boleh dibuat. Ini kek adalah kek yang kedua saya buat masa mula terjebak dalam bidang baking. Kek yang kedua dah boleh buat padang bola. Kalau kek yang 100, padang apa yang boleh dibuat? Stadium Bukit Jalil mungkin. Mungkin. Itu antara keunikan para pelajar ataupun mereka pernah mengambil bidang art and design. Ini pun wedding cake. Menggunakan bahan? Itu menggunakan Barbie doll dan fondant. Kita kena buat baju dulu, buat baju dulu, dan kita keringkan, kita baru apply atas kek. Berapa lama masa nak ambil? Itu lama juga. Seminggu, dalam 2-3 hari. 2-3 hari, okey. Seterusnya kita tengok ini brownies. Slice cake, ya. Okey, slice cake. Dan kemudian ada juga brownies. Ya. Wah, sedap nampaknya. Ini macam aiskrim terjatuh di situ. Aiskrim drop. Aiskrim drop namanya. Okey, yang itu pun semua daripada fondant juga.
Itu basic buttercream. Boleh menempah di Delicious Cake seperti yang tertera. Baik, kalau nak diikutkan tentang pengalaman dalam bidang ini, mungkin dikatakan sebagai pengalaman yang baru berjinak-jinak, ya, baru 4 betul. Tahun. Dari segi persaingan tu macam mana dengan sangat lain? Sangat tinggi sebab bakers ni bagai cendawan tumbuh selepas hujan, memang ramai. Tetapi dalam ramai-ramai tak ada yang sesuatu yang special lah. Setiap dekor adalah berbeza, setiap rasa adalah yang berbeza. So tak sama, setiap bakers memang mempunyai cita rasa sendiri. So atas customer, dia kalau suka seseorang bakers tu punya cita rasa, dia akan orientir lah, insyaAllah. Okay. Dia atas tekak lah, saya pun tak cakap ni, atas tekak customer. Okay. Tekak saya sekarang mengimpikan Delicious Cake sahaja. Sebagai seorang wanita yang berkeluarga, mempunyai anak baru setahun ya? Anak setahun dan tiga tahun. Setahun dan tiga tahun? Ya. Yeah. Macam mana nak bagikan masa nak buat kek lagi, nak jaga anak lagi? Itu sangat mencabar. Sedang buat kek, anak dah panggil-panggil dah kat bawah. Sedang buat kek, tiba-tiba anak dah menjerit, dah panjat pintu pagar dah. Memang akan jadi singa kadang-kadang lah. Tapi anak tolong dropkan aiskrim. Tapi kadang-kadang anak membantu juga. Dia behave lah. Sebab kita dah biasa daripada kecil, kita dah ajar mama dia buat kerja. So dia akan tengok lah. Kadang-kadang dia okey. Tapi saya banyak OT malam lah. Waktu malam? Waktu malam saya memang fokus. Dia orang tidur, saya boleh buat kerja. Ada rahsia petua ke kalau buat kek waktu malam lebih menjadi ke, lebih naik? Lebih cepat. Sebab anak tidur. Itu paling penting. Yeah, okey, ini cream puff. Ya, yeah, betul. Brownies real nut. Yang tu? Mini muffin. Yang ni kek apa? Kek lychee. Okey. Lychee cream cheese. Yang tu? Ni red velvet. Yang red velvet ni yang berwarna putih di luarnya ni, ditulis Selamat Pagi Malaysia. Ya, yeah, special untuk Selamat Pagi Malaysia. Wah, ni terbaik ni. Mungkin kita akan memotongnya sebentar lagi. Yeah. Ni brownies ni boleh tak saya? Boleh, nak rasa. Nak rasa keenakannya. Okey. Tak sah kalau tak cuba sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Padu tak coklat dia? Bukan padu dah, memang terbaik. Alhamdulillah. Memang saya akan tempah untuk hari bahagia nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Apa lagi yang mungkin nak diharapkan daripada Puan sendiri dalam melalui perniagaan kek dan juga bakery seperti ini melalui Delicious Cake? Saya mengharap lebih majulah kepada semua wanita suri rumah yang duduk di rumah, insyaAllah. Kalau rasa baking ada salah satu biasa untuk apa menaikkan lagi you all punya pendapatan, teruskan. Sebab kadang-kadang tak semua suri rumah boleh mencari income sendiri. Tapi dengan ni, kalau anda minat baking, anda minat masak, cuba apply untuk cari pendapatan sendiri. InsyaAllah boleh maju. InsyaAllah. Ini kata-kata daripada orang Semenyih ni. InsyaAllah. Orang Semenyih kan? Ya, saya orang Semenyih. Semalam kita baru bersiaran di Semenyih 2 hari lepas. Untuk Semenyih lah, kan kita kata Semenyih akan ada, kita kata hari yang besar. Betul. Untuk masyarakat di Semenyih. Apa harapan awak juga melihat kepada perkembangan yang berlaku di Semenyih sekarang? Saya mengharap lebih maju, lebih besar, lebih berkomitmen, lebih tinggilah. Lebih meluas dan orang akan lebih kenal Semenyih itu apa. Sebuah bandar, insyaAllah. Okey, mungkin kalau ada petugas-petugas yang nak merasai kek-kek ini, boleh membuat tempahan. Kalau sedang sibuk ataupun sedang giat bertukar lumus untuk pilihan raya nanti, ini adalah tempahan yang boleh mengisi waktu senggang anda. Dan untuk para wanita di luar sana, mungkin ramai yang kata kekangan masa tu menjadi satu faktor penghalang untuk mereka menghasilkan bahan-bahan dan juga perkara seperti ini. Bagi anda sendiri sebagai seorang ibu, wanita, isteri, macam mana? Seorang ibu, seorang isteri kena kuat tu je. Kita nak menjadi yang terbaik, buat yang terbaik. Kalau rasa benda tu susah, kita takkan move on. Kita kena cuba dan cuba, insyaAllah boleh dapat. Saya akan cuba juga. Kalau rasa minyak tu ada, apply. Jangan tunggu. Kalau rasa hari esok dah boleh berjaya, terus start hari ini. Betul. InsyaAllah. Itu yang saya rasa macam nak buat brownies ya, balik ni. Senang. Okay. Coklat saja. Yang paling paling kita kata kesukaan Puan lah untuk disiapkan apa? Brownies ke? Cream antara puff ke? Cepat, cream puff. Cream puff. Dan brownies lah. Antara paling cepat saya boleh siapkan dalam masa 2 jam, 1 jam. 2 jam dan 1 jam. Okey, cream puff ni menggunakan bahan apa? Dia menggunakan tepung, tepung dan butter, butter cup. Then untuk keluaran dalam dia kita pakai special cream.
Kita tak pakai custard. Kita pakai ini assorted flavor. Ada pandan, orange, strawberry dan vanilla. Pandan? Pandan, vanilla, orange. Strawberry, pandan dan orange. Oh, okey. Ya. Ya, ada sebarang perkongsian cara-cara membuat kelas ke macam mana? InsyaAllah. Kita akan buat dalam bulan 3 nanti. Untuk join dekat kawan-kawan yang customer enrollment ni boleh join lah lepas lepas bulan ni lah, bulan 3 nanti kita akan update. Okey. Saya akan jadi antara orang yang terawal untuk mendaftar dan orang yang terawal untuk melaksanakan ataupun menyempurnakan tempahan itu nanti. Baik, terima kasih Puan kerana bersama dengan kami. Itulah dia, Delalicious Cake. Anda boleh layari di Facebook dan juga Instagram, ada? Yes, ada. Join kami di Delalicious Cake. Delalicious Cake, yes. Di Facebook dan juga Instagram. Ya, yeah, betul. Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan. Inilah dia antara perkongsian wanita ideal dan juga usahawan kita.